Di sini saya baru selesai ngerakit power 5 channel. Ya, bener 5 channel ya, bukan stereo tapi 5 channel. Di sini ada 5 potensio tapi bukan satu potensio satu channel. Karena di sini saya pakai 2 potensio ini untuk stereo. Jadi potensionya pakai stereo kayak gini. Lalu di sini buat subwoofernya pakai mono dan ini frekuensinya. Oke. Jadi yang ini untuk jalur channel TDA 2005 yang ini. 2 biji ya. Ini buat center atau vokal yang kecil. Yang kecil ada di tengah. Atau buat tweeter, tweeter juga bisa. Ini wattnya 20 watt per channel. Jadi ini total ada 2 channel ya, satu potensio 2 channel dan stereo. Jadi masing-masing outputnya ada sendiri-sendiri, enggak di paralel. Untuk inputnya ini ya, inputnya sendiri-sendiri. Berarti ini yang 20 watt stereo dan ini yang pakai kelas D 120 watt stereo juga. Ini stereo, untuk amplinya yang ini. Ini pakai kelas D. Ya. Penataannya juga tak bikin seoptimal mungkin ya. Jadi yang paling panas tak taruh di dekat kipas. Ini kipas nyedot ya. Biar diharapkan nggak banyak debu di dalam karena ini buat perumahan. Jadi yang ini buat mid. Mid tapi ya dengan box yang besar itu ya, yang biasanya pakai 2 speaker per box. Oh ya, jadi sebelumnya ini power buat home theater. Buat speaker home theater, subwoofernya 1, mid bassnya 2 box, lalu mid high. Hicknya 2 box. Dan yang kelas D ini buat mid bass ya, jalur mid bass. Lalu yang pakai SOCL ini 506, ini buat jalur subwoofer, buat ampli subwoofernya. Subwoofernya nggak tahu berapa in, di sini pakai Toshiba 4 set dan dilengkapi dengan crossover aktif. Crossover pakai 4 IC. Ini IC bawaannya pakai 4558 yang jelek, tak ganti yang bagus. Sama untuk gainnya itu saya pakai NE5532. Jadi dimodif. Untuk frekuensinya sini ini belum tak tulis ya, mungkin nanti tak tulis saja. Dan untuk frekuensi subwoofer, ini volume bawaan aktif crossovernya, volume input. Lalu di sini untuk volume dari channel subwoofer yang ini. Jadi sebelum masuk kit, masuknya ini dulu. Jadi urutannya dari input belakang masuk ke crossover. Di sini ada volume subwoofer, lalu masuk ke sini, dan inputnya ini dibagi pakai IC ini ya. Dibagi pakai IC biar gainnya nggak drop. Lalu out dari IC tak kasih R 1x5 untuk masuk ke sini, masuk ke mid high, masuk ke mid low. Jadi ada R biar dua potensio ini juga enggak tarik-tarikan. Karena kasus power 4 channel kemarin ya, kalau ditutup, di sini tutup, ini ikut mengecil suaranya. Seperti itu. Untuk PSU ya, atau power supply yang kita gunakan untuk di power subwoofer, saya pakai 5 ampere, CT-nya 45, elko-nya 2 biji, pakai yang 63 volt. Jadi sudah lebih dari cukup untuk power subwoofer 10 atau 12 in ya. Jadi ini satu trafo untuk satu kit final 4 set, CT 45. Lalu di sini ada trafo kecil, itu trafo buat kipas saja. Kipas pakai DC brushless. Lumayan kencang.
ampernya 0,23 ya, hampir 0,3 di atas tokoannya. Kalau tokoan kan 0,17 ya. Oke, lalu untuk power mid high dan mid low nya di sini kan main 12 volt semua stromnya, ini 12 volt, 12 volt, di sini juga 12 volt. Walaupun bisa sampai 20 volt ya, tapi biar ngirit dana kita paralelkan dengan SMPS 12 volt 5 ampere, dan di SMPS nya kita tambahkan elko kayak gini biar enggak terlalu ngedrop. Ukuran elko nya 3325 volt. Oke, untuk mengurangi ripple dari SMPS nya juga sih, karena elko bawaannya itu kecil banget, di dalam 1000 mikrowatt. Oke, jadi ini di sini ada 3 kit di suplai 1 SMPS, dan untuk subwoofernya 1 kit di suplai 1 trapo. Oke, untuk suaranya langsung saja kita buka. Oke, untuk lagunya tak cari yang enggak copyright dulu, biasa pakai CGS, lagu by CGS Pro dari HP kita polkan. Oke, lalu kita ini volume dari subwoofer kita tutup semua dulu. Lalu di sini untuk midnya ya, kita buka, ini tak pakaikan buat 10 in ACR Fabulous 2 biji, lalu yang ini buat 18 in, jadi trafo 5 ampere ini nanti buat 18 in satu bijinya itu. Oke, untuk midnya kita tes dulu satu persatu ya, nanti untuk subwoofernya kita buka. Oke, ini tanpa aksesoris lumayan bersih dan enak ya suaranya, nggak kasar. Ini yang bunyi tadi baru jalur mid high,
di 10-in aja Fabulous yang atas. Lalu untuk jalur speakernya kayak gini ya. Jadi sebelah kiri ini untuk yang tweeter ada dua output, lalu yang gede pakai binding pass ini buat subwoofer, lalu yang ini yang buat mid bass, tapi kita pakaikan untuk 10-in dan tweeternya ini ya. Oke, jadi untuk tampilan belakangnya seperti itu. Ini untuk di bagian dalam, untuk inputnya pakai RCA ini, jadi inputnya tetap 2 tapi outputnya ada 5. Oke, sekarang coba kita buat subnya, suara subwoofernya di sini ya. Ini frekuensi, ini volume dari bawaannya di jam 3. Untuk frekuensinya kita buka jam 12, lalu volume amplenya kita buka jam 12 juga. Oke, ini bass rendah, kalau mau dengarkan pakai headset ya. Ini buat 18-in, trafo 5 ampere buat 18. Oke, untuk suaranya seperti itu ya. Lumayan enak buat perumahan, cocok
masuk, emang khusus buat perumahan sih ini, karena watt di mid-heatnya kecil, cuma 20 watt. Oke, untuk panasnya coba kita pegang bagian mid-heatnya ini. Mid-heatnya adem, nggak panas belas. Untuk power subwoofernya adem juga, nggak panas. Padahal ini nyedot modelnya ya, anginnya. Oke, sekian saja. Kalau ada yang mau pesan bisa WA, tapi garapnya lama, lumayan lama ya. Oke, terima kasih.